Curug Song adalah air terjun sekaligus kawasan wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Air terjun ini baru dikembangkan secara komersial sejak 3 tahun terakhir. Sebelumnya, desa air terjun ini agak sulit untuk dikunjungi. Namun saat ini, sudah dibuka kawasan wisata dengan Curug Song sebagai pusat daya tariknya. Kawasan ini terdiri dari jalur trekking dengan aneka wahana wisata di sepanjang jalurnya. Mulai dari wahana permainan seperti flying fox, hingga spot selfie kekinian ada di sini. Semuanya bisa dikunjungi dan dinikmati bersama keluarga. Kawasan wisata Curug Song termasuk tempat rekreasi yang ekonomis. Pengunjung hanya perlu merogoh kotek sebesar Rp10.000 per orang untuk tiket masuk. Wahana wisata di dalamnya memberlakukan tiket terpisah. Namun, harganya dijamin masih tetap ramah di kantong. Curug Song buka setiap hari untuk wisatawan umum. Pengunjung bisa datang baik pada pagi hari atau sore hari. Waktu terbaik untuk menikmati curug adalah saat menjelang musim hujan. Debit airnya cukup banyak dan airnya pun dalam kondisi jernih. Untuk sampai ke curug, wisatawan tidak bisa menghindar dari aktivitas trekking. Tetapi, trekking di sini memang tersaji dengan suasana yang agak berbeda. Jalur trekking yang panjang pun tidak akan terasa saat berkunjung kemari. Jalan setapak menuju curug sudah dibuat sebaik dan senyaman mungkin. Selain itu, sepanjang jalan tersedia perpaduan suasana alam dan wahana rekreasi yang asyik. Spot foto, tempat istirahat, taman hewan, dan ragam wahana permainan siap untuk dinikmati. Fasilitas umum yang tersedia sudah sangat lengkap. Di area parkir, pengunjung sudah bisa menemukan banyak warung hingga toko oleh-oleh, musola dan sejumlah toilet bersih juga tersedia di sepanjang jalur trekking, gazebo dan tempat duduk untuk beristirahat pun tidak sedikit jumlahnya.